Assalamualaikum dan kembali anda bersama saya Effie Sahrudin dalam segmen ulasan bersama Mazda Mai. Dan hari ini saya ada ulasan yang saya rasa anda lama nantikan untuk peranti Huawei P30 Pro. Jadi sebelum kita start, anda mungkin tanya kenapa mengambil masa yang lama untuk mengulas peranti ini. Jadi masalah pertama ialah ketika saya baru dapat peranti ini, ada beberapa kemaskini yang tak diterima. Jadi pihak Huawei kata relax dulu dapatkan kemaskini tersebut. Lepas tu seperti anda tahu terdapat halangan perdagangan oleh pihak Amerika Syarikat menyebabkan kita orang terpaksa reshoot balik beberapa segmen dalam ulasan ini sebelum diterbitkan sekarang. Jadi seperti biasa kita mulakan ulasan ini dengan spesifikasi dan anda boleh lihat spesifikasi peranti ini seperti di skrin sekarang. Jadi seperti biasa kita akan bercakap tentang rekaan pula. Jadi peranti ini mempunyai rekaan skrin melengkung pada bahagian sisi, jadi membuatkannya hampir kelihatan seperti tiada bezel. Bahagian dagu dan juga bahagian dahi juga amat kecil jika dibandingkan dengan peranti komersial yang lain. Tidak seperti Mate 20 Pro, pada P30 Pro tidak ada lagi sistem imbasan wajah secara 3 dimensi. Sebaliknya, hanya ada sebuah takuk kecil pada bahagian hadapan untuk sebuah kamera. Anda mungkin dapat lihat bahawa takuk pada peranti ini adalah amat kecil jika dibandingkan dengan peranti Huawei generasi terdahulu. Ini adalah kerana Huawei dengan beraninya tidak lagi meletakkan pembesar suara pada gagang telinga di bahagian atas. Sebaliknya, sistem dipanggilkan Huawei Acoustic Display yang digunakan di mana pembesar suara terletak di bahagian bawah skrin. Ini bukan teknologi baru sebenarnya dan anda mungkin telah lihat pada sebuah peranti Mi Mix sebelum ini, Mi Mix asal, dan juga pada peranti Galaxy A80. Seterusnya kita lihat pada bahagian belakang, panel kaca sepenuhnya. Jadi, panel kaca ini membuatkannya amat selesa untuk dipegang dan mempunyai bahagian bingkai logam yang sangat solid. Benda sama juga saya boleh katakan pada rekaan butang kuasa dan juga butang suara pada bahagian kanan. Anda boleh lihat kedua-dua butang sebenarnya diperbuat pada logam dan butang suara mempunyai kemasan berwarna merah untuk membezakannya dengan dua lagi butang pada bahagian atas. Pada bahagian sisi kiri tidak ada apa-apa. Bahagian atas terdapat sebuah pemancar infrared merah. Ini menjadikan P30 Pro antara sebilangan kecil peranti di pasaran sekarang yang masih menyertakan fungsi untuk menjadikan peranti sebagai sebuah alat kawalan jauh. Pada bahagian bawah, akhir sekali terdapat sebuah USB-C untuk pengaksesan, satu pembesar suara pada bahagian kirinya dan juga sebuah talam SIM pada bahagian bawah. Ya, ini adalah sebahagian, sekali lagi, sebuah sebilangan kecil peranti yang meletakkan talam SIM pada bahagian bawah dan talam SIM ini menyokong dua SIM bersaiz nano dan juga untuk penambahan memori dalaman menggunakan kad NM keluaran Huawei. Sistem operasi Android Pie digunakan bersama dengan pelancar EMUI 9.1. Jadi perbezaan paling ketara antara EMUI 9.1 dengan EMUI 9.0 terletak pada rekaan ikon yang kini lebih kemas dan lebih minimalis. Jika dahulu terdapat ikon yang kadang-kala berbentuk 4 segi, ada berbentuk bulat, kali ini keseluruhan ikon yang digunakan pada peranti ini konsisten berbentuk kotak dengan bucu yang dibulatkan. Jadi bagi mereka yang mungkin mementingkan estetik di mana rekaan ikon harus kata ini akan memberikan anda kepuasan kerana ia tidak lagi kelihatan canggung dan aneh jika dibandingkan dengan EMUI 9.0. Seperti biasa, apabila kadang EMUI terdapat beberapa fungsi tambahan, antaranya ialah App Twin yang membolehkan anda meletakkan dua aplikasi secara serentak, contohnya seperti WhatsApp ataupun Messenger. Anda juga boleh menyorokkan takuk pada peranti sekiranya anda merasakan bahawa takuk ini ada sedikit distracting. Dan sekali lagi yang agak menarik ialah akhirnya digital well-being dapat diakses terus pada skrin tetapan. Kita akan bercakap tentang penggunaan. Jadi dengan RAM sebesar 6GB dan storan sebanyak 18GB pada model saya ulas, saya tidak menyedari sembarang masalah sepanjang penggunaan lebih kurang 2 bulan. Malahan saya rasakan ia adalah peranti yang paling pantas untuk melancarkan aplikasi dan ini tidak mengejutkan kerana P30 Pro adalah sebuah peranti mercu dengan pemproses yang berkuasa tinggi. Namun begitu, ada beberapa masalah penggunaan yang saya rasa harus saya nyatakan. Pertama sekali ialah dari segi melakukan panggilan telefon. Saya katakan tadi bahawa tidak ada lagi pembesar suara terbina pada bahagian atas, sebaliknya diletakkan pada bahagian bawah skrin. Dan kualiti audio yang dihasilkan oleh teknologi Huawei in-display sound ini adalah kurang baik jika dibandingkan dengan sebuah pembesar suara fizikal. Bunyi tidak berapa jelas dan kadang-kadang apabila saya di luar dan keadaan di luar itu agak bising, saya perlu menekan betul peranti ini pada telinga untuk mendengar apa yang dicakapkan oleh pihak yang menelpon saya. Ini juga menyebabkan peranti tidak menyokong sistem audio stereo dan umum anda ketahui kebanyakan peranti mercu seperti Samsung Galaxy S10 Plus dan iPhone XS Max misalnya menyokong audio stereo.
Dan jika anda membeli sebuah peranti yang dijual pada harga lebih kurang RM3,400 sekarang, anda pasti mahukan pengalaman audio yang baik. Dan kerana tiadanya pembesar suara stereo, pengalaman audio pada Beta 30 Pro adalah sedikit mengecewakan. Satu lagi perkara yang saya rasa agak annoying, dan benda ni jika anda lihat pada ulasan Mate 20 Pro saya, saya katakan benda yang sama, iaitu sistem kawalan bateri pada Beta 30 Pro ini adalah agak agresif sehingga kadangkala notifikasi yang diterima tak dipaparkan pada peranti. Ini berlaku kalau saya di pejabat, saya letakkan peranti di atas meja, dan jika saya letakkan peranti itu selama setengah jam di atas meja, tak ada notifikasi. The moment saya angkat telefon, suddenly semua notifikasi masuk. Jadi nampaknya sistem bagaimana EMUI 9.0 mengawal penggunaan bateri dan juga aplikasi yang terletak di bahagian belakang adalah terlalu agresif sehingga anda tak dapat notifikasi yang penting yang mungkin anda nanti-nantikan. Tak tahu kenapa masih lagi berlaku. Dan satu lagi perkara yang nampaknya berulang ialah sekiranya saya menambat sebuah aksesori audio Bluetooth kerana peranti tak ada bicu audio pada bahagian bawah, tahap bateri peranti tersebut tidak dipaparkan pada tetapan Bluetooth. Seperti saya katakan, atau jika anda pernah menggunakan mana-mana peranti Android 9.0, anda sebenarnya boleh lihat tahap bateri, tahap penyiasan bateri pada kesemua aksesori audio anda terus daripada tetapan Bluetooth. Jadi jalan penyelesaian bagi saya ialah saya ada beberapa aksesori audio yang ada inbuilt app-nya tersendiri. Jadi terpaksa melihat tahap bateri tak penyiasan kesemua aksesori tersebut melalui aplikasi. Jadi mengapa tidak disertakan sedangkan ia sepatutnya default pada semua Android? Tak diketahui, diharap ianya akan diselesaikan di masa hadapan. Bagaimana pula tentang ketahanan bateri pada Beta 30 Pro? Ianya dilengkapi bateri sebesar 4200 mAh yang menjadikannya peranti mercu dengan kapasiti bateri terbesar di pasaran Malaysia sekarang. iPhone XS Max hanya ada 3174 mAh, Samsung Galaxy S10 Plus hanya 4100 mAh, dan OnePlus 7 Pro 4000 mAh. Di atas kertas, ini sepatutnya menjadi raja segala peranti mercu di pasaran sekarang. Itu di atas kertas. Bagaimana pula dengan realiti di dunia sebenar? Gembira saya katakan bahawa sepanjang kurang 2 bulan, saya secara konsisten dapat menggunakan peranti melebihi daripada 24 jam. Jadi di akhir hari macam saya balik daripada pejabat misalnya masih ada lebih kurang 30-40%. Jadi ini adalah tahap penggunaan sederhana. Saya katakan sederhana pasal saya hanya kadang-kala tengok notifikasi di pejabat, dan SOT terbaik yang saya pernah dapat adalah hampir 9 jam dan pada waktu tersebut peranti bertahan lebih kurang 17 jam. Jadi ini pada hemat saya adalah hayat bateri yang amat baik bagi sebuah peranti mercu pada tahun 2019. Dan jika kehabisan bateri sekalipun, anda tak perlu risau kerana ia menyokong penyiasan 40 watt Huawei Supercharge. Dengan sistem pengecasan tersebut, bateri daripada Sifar boleh di-charge ke 100% dalam masa kurang 1 jam. Menarik sekali jika anda macam saya selalu pergi ke sana kemari dan tidak mahu menanti masa yang lama untuk mengecas, dalam masa setengah jam sahaja ia boleh di-charge sehingga 70%. Tidak ada peranti lain yang saya ulas tahun ini mempunyai kemampuan pengecasan sepantas ini. Pada waktu yang sama, anda juga boleh mengecasnya secara nirwaya. Biasanya wayar sekitar 15 watt. Ini adalah sebenarnya sama pantas dengan pengecasan wayar yang disokong pada sebuah iPhone XS Max dan juga Samsung Galaxy S10 Plus. Jadi, pengecasan nirwaya pada Beta 30 Pro adalah sama pantas dengan pengecasan wayar pada dua peranti pesaing terdekat untuk Huawei ini. Akhir sekali, fungsi bonus power share sekali lagi ada di mana anda boleh mengecas peranti lain secara nirwaya pada bahagian belakang. Saya tak tahu apakah wattage yang digunakan oleh Huawei pasal tak ada literature mengenai teknologi yang digunakan, tapi saya gunakannya untuk mengecas saya punya AirPod dan juga Galaxy Buds yang mengambil masa sekitar 1 jam. Jadi ia lebih kepada untuk situasi yang kata genting dan saya sendiri tak berapa gunakannya, tapi bagi mereka yang memerlukan pelbagai feature yang tak ada peranti lain, fungsi-fungsi bonus ini adalah fungsi yang mungkin anda mahukan untuk rasa lebih berbaloi untuk memiliki sebuah Beta 30 Pro. Beta 30 Pro dipasarkan sebagai peranti pertama dengan kemampuan zoom digital 50 kali dan zoom optical 5 kali. Peranti lain di pasaran hanya ada zoom optical 2 kali dengan digital mungkin 10 kali. Satu-satunya peranti lain dengan kemampuan yang setanding di pasaran Malaysia sekarang ialah Oppo Reno 10X Zoom. Dan bagaimana pula kemampuan prestasi kamera Beta 30 Pro? Harus saya katakan semua yang anda dengar tentang kemampuan kamera pada peranti ini adalah benar. Ini adalah peranti dengan kemampuan fotografi yang terbaik saya lihat dalam sejarah mengulas Yaman. Saya katakan fotografi kerana bahagian videografi
kurang baik, inilah satu kelemahan yang saya akan cakap lepas ini. Kita concentrate dahulu pada kemampuan kamera. Kamera utamanya dengan 40 megapiksel tadi mampu merakam gambar dengan dynamic range yang baik, tiada masalah hingar pada waktu malam. Waktu malam pula dengan ada night mode, Huawei yang terkenal sebagai sesuatu yang terbaik dan masih lagi belum dapat dikalahkan oleh Pixel sekalipun. Dan saya dah guna Pixel, memang saya akui kemampuan pada P30 Pro untuk mengambil gambar pada waktu malam memang tidak ada yang boleh menandingi. S10 Plus yang saya ulas juga pun tak sama kualitinya kerana masih lagi ada kelebihan pada Huawei di mana mereka dapat memproses bahagian malam untuk kelihatan seperti ketikanya di waktu siang. Satu lagi yang saya kagumi pada P30 Pro ialah apabila saya lakukan zoom sehingga 5 kali sekalipun, kualiti gambar yang saya dapat sebenarnya adalah lebih baik jika saya bandingkan dengan 2 kali zoom yang saya lihat pada sebuah iPhone. Jadi sekiranya anda macam saya, selalu pergi ke event misalnya dan tidak boleh ke depan, ini adalah peranti dapat menyelamatkan anda untuk pergi mendapatkan gambar yang terbaik tanpa perlu pergi ke depan. Malahan saya gunakan P30 Pro ini untuk ke Google I.O. ketika di amphitheater, pentas terletak lebih kurang 20 meter di hadapan tapi saya tiada masalah untuk merakam gambar dengan baik walaupun duduk di belakang. Jadi inilah device yang saya akan andalkan dalam situasi di mana saya tahu saya tidak boleh pergi ke depan macam di konsert misalnya dan masih boleh memastikan saya dapat gambar yang berkualiti cukup baik. Namun begitu, saya sedari bahawa sistem zoom yang digunakan tidak berapa mesra pengguna. Saya katakan tak mesra pengguna pasal pada interface ada butang untuk 1, 5, 10 dan selepas tu anda boleh slider untuk ke 50 kali. Saya lebih suka sekiranya ada option untuk 1, 2, 5 in between dengan angka saya katakan tadi ada butang pasal tak ramai orang untuk pergi terus ke 5. Jadi kalau saya daripada antara muka tersebut nak pergi sliding kedua tu harus saya tekan bahagian screen nak dapat kedua itu, nak dapatkan exactly 2 time zoom seperti saya mahukan adalah sedikit sukar. Jadi diharap dengan kemas kini seterusnya yang diberikan oleh pihak Huawei ini dapat diberikan kepada pengguna. Satu masalah yang berlaku pada awal masa saya mengulas peranti ini yang menyebabkan saya terpaksa buat balik review ini ialah apabila saya nak gunakan super makro yang di mana saya boleh mengambil gambar dekat dengan lebih baik, tak ada butang khas. Selepas kemas kini kedua, butang super makro dia dah ada. Jadi jika saya nak ambil makro, saya pilih option untuk super makro, saya boleh ambil gambar tanpa masalah. Pada Mate 20 Pro tak bagi lagi benda ni, menyebabkan kadang-kadang saya nak ambil gambar suddenly dia switch between lens menyebabkan gambar yang diambil sengit sikit, bukan seperti yang saya nak ambil. Jadi beberapa masalah dan beberapa kekurangan yang saya lihat pada Mate 20 Pro dah tak ada pada P30 Pro. Dan bagi mereka yang ingin cari gambar yang ada high dynamic range, masalah hingar yang sedikit, resolusi yang tinggi dan paling penting sekali zoom yang terbaik, inilah peranti untuk anda. Dan saya tak nampak lagi ada peranti lain yang mampu menyainginya dalam waktu terdekat pasal saya sebenarnya tak ulas lagi Reno 10X Zoom ini secara sepenuhnya. Nantikan ulasannya di waktu hadapan. Kita kena cakap tentang video pasal video pada P30 Pro kurang menyenangkan, kurang seronok dan kurang bagus. Saya katakan kurang bagus kerana ia hanya mampu merakam sehingga resolusi 4K 30 frame per second. iPhone XS Max boleh rakam 4K 60 tanpa masalah. Galaxy S10 Plus boleh merakam 4K 60 tanpa masalah. Dan juga OnePlus 7 Pro pun boleh merakam 4K 60 tanpa masalah. Tak tahu kenapa dengan pemproses Kirin 980 yang cukup berkuasa ini, Huawei masih tak boleh memberikan sokongan rakaman pada resolusi tinggi dan pada frame rate yang tinggi. Satu lagi yang saya sedari pada mod rakaman video P30 Pro ialah zoom dihadkan hanya ke 15x. Ini bukan masalah, cuma saya rasa ketika pengiklanan dia tak cakap bahawa 50x zoom digital tadi hanya boleh digunakan pada mod gambar, pada mod video hanya sehingga 15 kali sahaja. Sekali lagi, jika anda macam saya banyak lakukan zoom in and out, sistem zoom yang digunakan pada P30 Pro tidak berapa lancar. Katakanlah saya nak lakukan zoom daripada 1 ke 5 misalnya pada mode video, pergerakannya adalah agak terketar-ketar. Mungkin kerana mekanisme periskop yang digunakan masih lagi belum sempurna untuk rakaman video. Jadi saya mendapati bahawa untuk melakukan smooth zooming dalam mode video untuk P30 Pro masih kurang baik dan tidak selancar seperti saya melihat pada sebuah iPhone XS Max. Jadi oleh sebab itu saya gunakan XS Max untuk video, tapi untuk rakaman gambar masih lagi untuk P30. Jadi dengan kata lain, jika je sekiranya anda macam saya 90% menggunakan telefon pintar,
untuk mengambil gambar. Tiada masalah untuk rely heavily kepada B30 Pro. Tapi jika anda banyak lakukan rakaman video pula, saya tak boleh recommend B30 Pro untuk anda kerana pelbagai masalah yang saya cakap tadi. Dan sekali lagi, Huawei 2019 kenapa 4K 30 lagi bukan 4K 60. Secara keseluruhan, B30 Pro ialah peranti yang saya rasakan antara yang terbaik untuk tahun 2019 setakat ini dan juga adalah peranti terbaik dari segi kemampuan kamera di pasaran sekarang kerana tidak ada yang mampu menyentuhnya dari segi kemampuan mengambil gambar yang baik, mode malam yang masih tidak terkalahkan dan juga kemampuan zoom yang amat-amat jauh boleh pergi dan masih lagi mengekalkan ketajaman. Banyak peranti boleh lakukan zoom yang jauh tapi ketajaman gambar tak ada, jadi tak guna pun. Satu lagi perkara yang membuatkan ianya terbaik ialah dari segi ketahanan bateri, 9 jam SOT, ketahanan sehingga 25 jam untuk sekali pengecasan boleh lakukan secara konsisten. Pengecasan pantasnya pula memastikan bateri boleh dicas dalam masa 1 jam sahaja. Tak ada peranti lain yang mampu melakukannya. Namun begitu, anda masih harus ingat ada beberapa caveat saya katakan tadi. Video mungkin kurang baik. Antara muka, harus saya akui bukan yang terbaik di pasaran sekarang dari segi estetik. Kurang cantik dan saya rasakan masih lagi tidak menyokong beberapa fungsi asas yang ada pada Android Pie asli. Dan akhir sekali, ialah dari segi harga. Harga saya rasakan yang membuatkan ianya killer. Selepas beberapa masalah yang dihadapi oleh Huawei dengan USA, kini dijual pada harga RM3399 ialah untuk model 6GB dengan 128GB storan. Ini saya rasakanlah value yang sangat baik untuk sebuah peranti yang berkuasa, sistem pengecasan yang terbaik, sistem fotografi kamera yang amat baik dan juga paling penting sekali, ianya mempunyai rekaan yang sangat menarik untuk peranti 2019. Saya tanpa masalah boleh recommend B30 Pro pada mereka yang mencari sebuah peranti mercu yang boleh diandalkan dalam 90% keadaan asalkan anda tak mahu menggunakannya sebagai sebuah alat rakaman video. Jadi sekian saja dari saya, Hafiz Saharudin, untuk semak ulasan bersama Mak Zomai. Jumpa lagi anda di waktu dan hari lain dan jangan lupa subscribe jika anda sukakan video lagi seperti ini. Sekian.